Baik, dalam filem kali ni, video review kali ni aku nak bercakap pasal filem Bleeding Steel. Aku dah lama sebenarnya nak mencari filem ni. Waktu aku tengok tu filem ni tayangkan dekat Papua, aku tak sempat tengok pun. Tapi kebanyakan version yang ditayangkan dekat Netflix, okey, apa ni filem ni, apa ni ditayangkan dalam versi dubbing bahasa Inggeris. Aku tak tahu pasal apa, tapi akhirnya aku berjaya untuk tengok filem Bleeding Steel ni versi original dengan ada dialog asal daripada Jackie Chan bercakap Chinese. Okay, kemudiannya adalah versi dia mix. Actually filem ni kalau asal dia ada campur lah, ada dialog English, ada dialog bahasa, ada bahasa China, bahasa Inggeris, bahasa China pula, Hokkien ke apa, aku tak ingat, Cantonese, lebih kurang macam tu lah. Okay, tapi filem ni memang dia mix, bukannya dia punya dubbing. Ada siapa yang tengok versi dubbing tu, hampir carilah versi asal. Aku rasa lebih selesa, lebih enak. Kita akan bercakap pasal filem Bleeding Steel. Okay, filem ni ada versi dubbing tak silap aku dekat Netflix, tapi aku tonton versi ori ni dekat Astro. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut, kita intro dulu. Bleeding Steel adalah sebuah filem superhero science fiction yang mana dilakonkan oleh Jackie Chan. Tetapi tunggu dulu, filem ni bukanlah 100% pure Jackie Chan, sebab kita tahu ketika itu, ketika filem ni dizahirkan, dilahirkan ataupun dibuat, Jackie Chan dah pun orang kata usia dia lanjut. Tapi we still want him to do the action. So jadilah filem-filem yang macam ni, yang mana menampilkan Jackie Chan dalam watak utama, tetapi kadang-kadang dia seolah-olah nampak macam dia memang watak utama, tapi dia sedang support pelakon-pelakon baru ke depan, dan sekaligus jadilah Bleeding Steel. Okay, dalam filem ni dia mengisahkan tentang watak Jackie Chan yang mana ada anak yang mana telah menjalani satu proses pembedahan. Okay, dan waktu tu dia nak kejar satu penjahat ni, yang mana akhirnya end up bila ke depan anak dia telah mendapat satu pemindahan ni sebab ditolong oleh orang yang pernah menolong dia. Dan anak ni pemindahan dia bukan sebesar-besa, memang ada satu kat dalam ni yang mana akan menyebabkan dia diburu oleh orang jahat. So waktu dia ke depan, anak dia ni diisytiharkan mati, dia pun diisytiharkan mati, dan anak dia dah lupa, dia tak ingat dah siapa pak dia sebab pembedahan tersebut. Tapi pada masa yang sama, pembedahan anak, si ayah ni, Jackie Chan ni, dari jauh sedang memerhatikan ayah dia ni. So waktu penjahat tu cuba untuk apa ni mendapatkan anak dia ni yang kita waktu diculik apa ke, so Jackie Chan ni mula beraksi lah. Itu saja. Filem ni adalah sebuah filem yang ringan lah bagi aku, walaupun filem ni ada elemen-elemen superhero. Elemen superhero tu tak ada lah macam berat sangat. Dia sebuah filem yang santai tentang seorang ayah yang cuba untuk protect anak dia, dan a few karakter superhero, so karakter-karakter jahat, villain yang memang nampak macam superhero lah. Tetapi bagi aku, filem ni adalah sebuah filem yang sangat-sangat biasa, nothing special. Walaupun filem ni ada elemen-elemen superhero dan juga elemen CGI yang boleh dikatakan agak-agak impressive, ada jugalah elemen-elemen yang bagi aku yang boleh dikatakan agak menarik, especially pertarungan dekat apa ni Sydney tu, dekat bangunan opera tu. Itu adalah pertarungan yang cukup-cukup bagus, cukup menarik, walaupun lah kita tak dapat nak tengok Jackie Chan beraksi real dekat bangunan tersebut, sebab of course lah, kalau siapa yang tengok pun kita tahu banyak scenes tu dicampur dengan scene-scene teknologi terkini CGI yang sekaligus menjadikan babak-babak Jackie Chan macam tak semenarik dulu. Kita faham usia dia apa semua kan, tapi a few scenes adalah lakonan-lakonan Jackie Chan, especially dekat Magic punya performance tu, itu aku suka bahagian tu, paling aku suka sebab kita dapat tengok Jackie Chan buat dia punya unique action dalam filem ni. Tapi jarang lah, bagi siapa-siapa yang tengok Bleeding Steel, kita tak dapat nak expect Jackie Chan untuk 100% perform dalam filem ni. Tetapi bagi siapa-siapa yang rindu Jackie Chan, yes, you can watch this movie. Cuma jangan harap filem ni dapat orang kata full keluarkan Jackie Chan seperti yang dulu. Tapi kita faham lah usia dia and so on. Bagi aku, filem ni adalah sebuah filem yang aku boleh bagi 3 bintang lah. Okay, CGI dia not bad. Okay, cuma bila, yelah, kita nak utamakan Jackie Chan, tetapi apa ni, bila letak Jackie Chan, kemudian ada watak lain yang dibina untuk mengaburi Jackie Chan, untuk mengaburi
kelemahan Jackie Chan. So kita tak nampak cantik lah filem tu. Itu je lah. So 3 bintang lah filem ni. 3 bintang sahaja. Aku tonton filem ni dekat Astro untuk versi Chinese dengan English ni yang mix ni. Tapi aku rasa dekat Netflix dia ada version yang dubbing 100%. Kalau siapa-siapa yang tengok boleh confirm lah. Kalau tak confirm, kalau aku salah betulkan dekat ruang komen. So aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Bleeding Steel. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.